Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat serta salam terhadap Nabi agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan memberikan sedikit khitbah tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya solawat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Karena solawat memberikan kita cahaya, memberikan kita suatu keberkahan, membantu kita di akhirat nanti menghapus dosa-dosa kita. Dan kita mengharapkan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit selawat tentang suluk hubun Nabi. Selawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubun Nabi 'alal insani muftaradun. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالق لا يرمين أبا بكر ببرحة لي ولا علي ولا علي عبس مطين نرمى فتا. Yang artinya yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi manusia, dan mencintai sahabat-sahabatnya adalah cahaya yang jelas. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dia dan tidak akan menuduh sayyidina Abu Bakar dengan tuduhan kedustaan, dan tidak akan menuduh dusta Abu Hafs al-Faruq yaitu Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi sahabatnya, dan tidak akan menuduh dusta Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, juga tidak akan menuduh dusta Sayyidina Ali, juga tidak akan menuduh dusta Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bapak dari Sayyidina Hasan bin Husain, sebaik-baiknya pemuda. Allah telah berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabatnya dalam rahasia dan terang-terangan. Mereka adalah para sahabat dari sebaik-baiknya makhluk yang dispesialkan. Dispesialkan oleh Allah, Tuhan hamba-hambanya. Dengan garansi surga Allah dan mendapatkan keridoannya. Barang siapa yang mencintai sahabat, maka dia telah mendapat derajat. Dia telah mendapat derajat di pandangan Allah dan mendapat balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Nah, itu tadi teman-teman sedikit suluk selawat kita terhadap Nabi junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu diberikan cahaya, keberkahan dan mendapatkan syafaat kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah. Cukup sekian sedikit ketobah dari saya ini tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sorry Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama aku ngurangin rahimu malah gue.
Iya, asli karo blooper ya. Blooper. Blooper.